Ini dia warga enaknya. Sudah matang. Gimana pada sehat nih? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungu Channel. Nah, hari ini aku akan membuat waraga enak. Ini masih makanan khas orang Arab. Dibuatnya itu dari beras sama daun anggur. Ini daun anggurnya. Ini majikan aku beli seperti ini. Nanti ini tinggal aku rendam pakai air panas selama 3 menit. Bahan-bahannya itu simple banget. Di sini ada kusbara. Ini nak-nak. Ini bakdonis. Dan ini tamur Hindi. Tamur biasa ya, tamur Jawa kalau kita di Indonesia. Aku pakainya itu 2 sendok kecil. Ini udah aku kasih air tuh. Dan ini adalah beras masri. Aku pakainya 1 gelas. Udah aku rendam selama setengah jam. Ini harus direndam dulu. Udah aku siapkan juga minyak zaitun. Garamnya juga. Dan ini adalah bahannya. Aku pakai bawang bombay 1. Tomat juga 1. Ini majun tomatnya aku pakai 1 sendok. Bawang putihnya 1 siung udah aku halusin. Ini kunyit 1/4 sendok aja. Ini bohrat, bumbu orang Arab aku pakai 1 sendok. Ini cabai bubuk aku pakainya itu 1/4 sendok lebih, sedikit sama kayak kunyitnya. Sekarang aku mau motong ini dulu semua. Bawang dulu. Potongnya kecil-kecil aja. Udah aku potong lalu simpen di piring. Sekarang tinggal motong tomat. Nah, tomatnya udah aku potong. Sekarang aku mau motong bakdunisnya. Ini ya bakdonisnya udah. Aku mau motong kusbara. Ini tuh daunnya jinten. Sekarang aku motong nak-nak. Kalau di Indo ini daun mint. Goreng bawangnya dulu, tuangkan minyak zaitun sekitar 2 sendok ya. Masukkan bawang dulu. Lalu masukkan bawang putih. Nah, sekarang masukkan sasa tomatnya lalu diaduk. Ini 1 sendok. Nah, udah agak kering kayak gini. Sekarang masukkan tomat. Lalu diaduk lagi sampai tomatnya udah agak hancur. Nah, udah kayak gini masukkan semua bumbu yang tadi itu. Kayak bohrat, kunyit, sama cabai bubuk. Lalu diaduk. Tuangkan air 1/4 gelas. Lalu diaduk lagi. Masukkan garam 1/2 sendok. Ini masih kurang ya, aku tambah lagi sedikit soalnya tadi ada aku cicipin, gak ada garamnya.
Jadi sebelum dimasukkan berasnya, cicip dulu garamnya. Sekarang tinggal masukkan berasnya, lalu diaduk. Tunggu sampai agak mengering ya, ini airnya itu. Setelah itu dimatiin, dibiarin dulu selama 5 menit ataupun sampai agak dingin. Ini beras Mesri tadi udah aku bumbuin semua, ini udah dingin. Dan ini adalah waraga enapnya, ini daun anggur udah aku cuci juga pakai air panas. Tuh ya, aku pakainya tuh segini aja. Nanti kalau nasinya ini masih tersisa, kalian bisa simpen di kulkas ataupun freezer. Jadi pas mau bikin itu udah siap. Ini meja aku tuh udah bersih ya. Jadi yang ini tuh ada di depan, yang ininya apa tuh di belakang seperti ini, ditata dulu. Aku tata semua, nggak terlalu jelas ya. Jadi ini tuh satu daunnya tuh dikasih aja satu sendok kecil, nah seperti ini. Tapi kalau daunnya agak gede, kasih aja satu sendok lebih sedikit. Ini kan daunnya agak gede, jadi kita tambahin aja sedikit. Nah ya, ini tuh cantik banget. Ada diteken ininya, jadi dia tuh apa itu, ntar itu padat, enak. Nah ini udah aku potongin tomat, potongnya seperti ini aja, dan juga bawang bombay. Ini kentang juga buat di bawah pancinya nanti. Dan ini adalah waraga enaknya yang aku bikin tadi, udah selesai. Aku bikinnya tuh segini aja, soalnya cuma buat majikan sama anak majikan aja. Bumbu-bumbu buat apa itu waraga enapnya sebelum direbus. Jadi udah aku siapkan ini 2 gelas air, borat 1 sendok. Ini adalah cabai bubuk, aku pakai 1/4 sendok juga. Ini ada kunyit, aku pakai 1/2 sendok. Ini adalah lada hitam, aku pakai 1/2 sendok. Tamur hindi tadi 2 sendok kecil. Ini ayam, aku pakai 1/2 biala.
Ini jus roman, aku pakai setengah juga. Ini zat zaitunnya pakai setengah juga. Sekarang semua ini kita campurin seperti ini bumbunya. Ini tamur hindinya juga udah aku tuangi. Minyak zaitunnya, cipromannya, jeruknya. Jangan lupa dikasih garam juga ya, tadi lupa nggak ke video. Lalu kita tuangin semua ke sini. Dan nanti kalau udah 20 menit bisa kalian periksa, kalau masih kurang air boleh ditambah air sedikit-sedikit ya. Ini adalah daun kurma yang sobek-sobek, nggak usah dibuang, kita buat nutupin ini aja, diginiin aja. Setelah itu kita tutup, ambil piring yang pas banget sama ini ya. Jadi dia itu kalau mendidih nggak goyang-goyang, jadi pungkel banget ntar itu warga enak. Sekarang tinggal ngerebus. Nah ini lagi aku rebus warga enak. Pokoknya nanti kalau udah 30 menit kalian periksa, kalau udah empuk daunnya itu berarti dia udah mateng. Ini dia warga enaknya. Sudah mateng.